Halo guys, welcome back to my channel. Jadi di kali ini kita kedatangan handphone Samsung Galaxy A6 2018. Ya, ini saya beli di biasa ya tempat saya beli. Dan harganya sekitar 2.650.000 guys, sudah nyampe sini ya. Ini ongkirnya 30. Samsung Galaxy A6. Oke, kita coba langsung buka aja kali ya. Oke, ini dia. Dan ini kwitansinya. Jadi harganya itu saya beli 2585 ya. Dan ongkirnya kemari sekitar 30 ribuan, jadi hampir 2.650 guys, 2.630 lah ya. Oke. Jadi ini dia, kita buka aja bubble-nya. Ya, ini dia guys, Samsung Galaxy A6. Wow, tampilan depannya cuma gini, kanannya nggak ada ya. Ini ada IMEI-nya, dibuat di Indonesia. Atasnya ini, oh ini masih ini ya, masih apa, masih segel. Oke, ini belakangnya Samsung Galaxy A6 32GB Super AMOLED 4G LTE 64 bit, layarnya 5,6 inci. Oke, kamera belakangnya 16 megapiksel, depannya juga 16. Wow, internal 32, RAM 3GB. Ini udah duos 2 kartu ya. Oke, nggak usah lama-lama lah, kita langsung buka aja. Ini dia guys, masih disegel ya. Oke, kita buka segelnya. Ini seperti udah dibuka kali. Ada segelnya pelan-pelan. Oh. Ya bagus guys, segelnya gampang hancur, jadi kalau dibuka dari sananya ketahuan. Oke, ini kita robek aja deh gini deh. Anjay. Mau di anjay. Oke, yang bawahnya juga kita robek gini aja. Oke, nice. Dan wow, ini diangkat juga ya. Oke, dan ini dia Samsung Galaxy A6. Kali ini kita datang kedatangan handphone mahal guys. Oke, dalamnya handphone. Terus di dalam kotaknya lagi ada manual book ya. Manual book ini apa ini ya? Ini apa guys? Oh, dock kali ya, dock. Oh oke, okay. Saya juga kurang paham. Dari gambarnya sih katanya ada kayak musik-musik gitu. Terus ada charger, ada
ada kabelnya habis, dihabis guys, habis. Jadi itu aja guys, charger. Ini bentuk chargernya seperti ini guys, kayak macam ya yang biasa kali itu. Oke, ini kita simpan aja. Oh, ini dapat SIM injectornya juga guys. Ini dia Samsung Galaxy A6, masih di ini loh, masih di plastikin. Gimana ya cara nariknya? Kok amazing banget. Anjay. Oke guys, ini nih handphonenya. Tampilan depannya seperti ini. Kameranya 16 megapiksel ya di sini. Ini ada flash depan. Ini proximity kali ya. Di bawahnya nggak ada. Oke, di bawahnya charger ya, masih micro USB. Ini MZ jack 3,5. Sampingnya tombol power. Ini speaker kali ya. Speaker di samping. Atasnya nggak ada apa-apa. Dan di kirinya ini volume, tempat kartu. Ini SIM, ini tempat kartu guys. Di SIM, oh jadi ini nggak hybrid guys. Belakangnya seperti ini. Bisa lihat. Ini ada tulisan. Ini fingerprint, ini kamera, ini flash. Oke, kita langsung hidupin aja. Wow. Ya. Handphone ini RAM-nya 3GB, internal 32GB. Prosesor Samsung ya, Exynos 7870, octa core 1,6 GHz, 3GHz. GPU nya Mali ya, pasti Mali T830 karena punya Samsung. Wih, baterainya tinggal 23%. Oke, di sini mulai Indonesia, mulai berikutnya aja. Ini setuju aja guys. Cantik loh. Oke, sudah selesai. Jadi ini dia Samsung Galaxy A6. Oke, pertama kita pengaturannya dulu tentang ponsel Samsung Galaxy A6. Informasi perangkat lunak. Udah Android Oreo guys. Android Oreo. Di bawahnya sini nggak ada tombol ya, dia tombolnya di layar. Dan untuk kayaknya menarik sih, layarnya juga cantik ya, Super AMOLED seperti biasanya. Super AMOLED ada Bixby nya untuk kameranya, kamera
Karena ada bayangan ya. Ya lumayan lah. Bagus kok, bagus 16 MP. Untuk kamera depannya bagus guys, bagus banget nih 16 MP. Ini karena ada cahaya kali ya, jadi kurang jelas, tapi ini awal hasilnya bagus. Kamera belakangnya ini jernih ya, sampai saya dekatin pun masih ini. Oke, segitu aja dari saya untuk Samsung Galaxy A6. Jadi bagi kalian yang mau beli handphone ini, ya kalau cuma untuk main game sih saya saranin mending Xiaomi kali, karena handphonenya terlalu mahal guys, 2.600.000, RAM cuma 3 GB, tapi kemungkinan untuk prosesor lancar. Oke lah, sampai segini aja. Bila ada yang mau ditanyakan bisa chat di kolom komen, dan tolong bantu subscribe karena subscribe itu gratis. Dan untuk mau tahu review lebih lanjutnya bisa komen aja apa yang mau ditanyain. Oke, thanks for watching. Bye-bye.